Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam perenungan di pagi hari. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan pagi kita, saya ingin ajak saudara untuk berdoa. Bapa yang baik, yang memberikan nafas kehidupan bagi kami di pagi hari ini, bersyukur kami Tuhan oleh karena berkat Tuhan masih menyertai kami, yang memberikan kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati seluruh pemirsa yang ada, yang mengikuti program ini, biarlah karunia surga akan menjadi bagiannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Kamis 23 Februari 2023, yang berjudul Juru Selamat Bersuka Untuk Membawa Ketenangan dan Kedamaian. Ayat inti daripada renungan pagi ini dicatat dari kitab Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dan dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman sekutumu. Ada banyak yang salah menilai kehidupan dan karakter Kristus. Mereka berpikir bahwa dia tidak memiliki kehangatan dan selalu murung. Bahwa dia kaku, keras dan tidak memiliki sukacita, bahwa seluruh pengalaman keagamannya selalu diwarnai oleh pandangan-pandangan yang suram. Sering dikatakan bahwa Yesus menangis, bahwa ia tidak pernah tersenyum. Juru selamat kita adalah manusia yang penuh kedukaan dan selalu dalam kesedihan. Karena dia membuka hatinya untuk semua kesengsaraan manusia, tetapi meskipun hidupnya penuh penyangkalan diri dan dibayangi dengan rasa kepahitan dan keprihatinan, jiwanya tidak hancur, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kesedihan dan penyesalan, tetapi ekspresi damai yang menenangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah pancaran air kehidupan, dan kemanapun dia pergi, dia membawa kelegaan
dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan. Dikutip dari Langkah kepada Kristus halaman 206-207. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang telah memberikan kepada kami firman yang indah melalui hamba Tuhan Ellen G. White. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua ini boleh kami nikmati dalam kehidupan kami oleh karena belas kasih Tuhan. Izinkan kami Tuhan memohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami datang untuk menyembah sujud, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati hari-hari, aktivitas dan pekerjaan kami dan dapat mendatangkan berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.